Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang tertentu ke kan? وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, seperti kita tahu, part 1 tetamu kita iaitu Wak ni dapat sambutan. Ramai orang bertanya tentang budaya ni kan. Dan tak release lagi ni. Wak malah tahu. Okay, tak apalah. Dah tak ada, sebab kau pun dah bagi tahu yang kita tak payah minta-minta, kita terus betul? Minta habis kan. Pasal kita pun dah tahu kualiti cerita dia macam mana. Yang penting cerita, aku sebagai host yang dengar cerita part 1 Wak ni, memang menarik untuk kita deliver kepada dia orang, untuk kita tahu ini budaya orang jauh Indonesia sendiri. Betul. Okay, jadi sebelum kita dengar cerita Wak lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Boleh follow our social media, link ada di description gang. Lagi-lagi TikTok. Okay gang, mungkin ada yang belum kenal Peace. Wak ni siapa? Jadi kita nak berkenalan dululah awal ni. Okay, assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Macam mana Peace? Sihat ke? Alhamdulillah. Wak kabar eh? Waras. Wes mangan? Wes mangan. Okay, baiklah. Kalau dah wes mangan ni, kita dah ada tenaga sikit. Okay, kan? Dah tenaga sikit. Wak kena belanja lah. Cerita seterusnya ni. Okay, boleh. Okay Wak, tanpa buang masa, Wak lanjutkan cerita yang pertama. Cerita sambungan daripada part pertama daripada sebelum ni. Ini adalah reaction lagi sekali. Selepas beberapa hari daripada yang pertama, dan ini kali kedua reaction. Waktu itu Wak macam biasa ditelefon dengan Mbah. Mbah kata suruh sediakan 7 jenis bunga. Okey, jadi 7 jenis bunga ni untuk orang kata mandi sesucilah kita panggil. Mandi wangian. Lepas tu dia suruh sediakan dengan limau. Jadi kita pun sediakan apa semua, dan Mbah datang ke rumah. Waktu itu masa Mbah datang ke rumah ni, dia tak masuk lagi. Dia tunggu dekat luar. Dia tengok je. Jadi Wak ni pun menyambutlah dengan Mbah. Mbah monggo masuk, maksudnya kan. Monggo. Silakan. Tapi Mbah ni duduk diam depan kita punya beranda rumah ni kan. Jadi Wak pun panggil Mbah lagi sekali. Dia cuma tengok saja. Dia tengok, lepas tu dia tengok sekeliling. Dia macam tengah dia nampak sesuatu lah. Lepas tu Wak panggil, Wak tengok dia. Okey, dipanggil dia tak menyahut. Dia cuma senyum saja. Okey, Wak diam. Jadi kat situ Wak faham. Wak pun panggil nenek, mbok. Kita panggil mbok ya. Wak punya nenek ni, arwah nenek Wak ni. Mbok mereneh, maksudnya mbok datang sini. Kenapa dengan Mbah ni? Jadi macam mbok ni dia pun ada ilmu juga. Jadi dia macam telepat tau dengan Mbah ni. Dia macam bercakap tapi kita tak nampak. Jadi mbok tengok dia tengok mbok, lepas tu masing-masing faham. Lepas tu mbok ni dia pun tersenyum. Dia pun tersenyum, dia diam. Lepas tu dia kata tak apa, masuk dalam, dia kata. Jadi Mbah ni pun masuk dalam. Wak pun dimandikan,
apa semua. Lepas itu sebelum wak mandi tu, wak dipakaikan dengan kain sarung ya. Jadi kain sarung mungkin dalam orang kata dalam perubatan, ada setengah perubatan kita bila kita pakai kain sarung lepas tu kita dimandikan, ibaratnya kain sarung tu kita buang tu macam buang suwe lah kan. Jadi macam tu juga perawatan dia, dia punya ritual. Jadi wak pun pakai kain sarung, dimandikan dan kain tu dibuang. Selepas kain dibuang apa semua, jadi mbak kata tak payah pergi malam, dia kata. Tak payah pergi malam. Cumanya dia kata kita starting daripada pukul 1 lah, dia kata. Bermaksud daripada pukul 1 tengah hari. Maksudnya dalam maksudnya bila 24 jam kan, 1 tengah hari, 1 tengah hari lah habisnya kan. Okay, jadi wak pun terfikir kenapa pula 1 tengah hari kan. Jadi rupa-rupanya memang sebenarnya dalam ritual puasa putih dan pati geni, okay, untuk makluman penonton dengan Hafiz dan Syuk juga dengan tim yang lain, pati geni ni bermaksudnya mematikan api. Mematikan api maksudnya kita duduk dalam gelap tu lah, yang macam mana wak yang macam mana wak sebelum ni wak rehearsal tu kan. Itu dia pati geni, maksudnya tak boleh kena cahaya, apa langsung cahaya pun tak boleh kena. Jadi untuk puasa putih pula, dia kita berpuasa seperti biasa, cuma kita punya pemakanan kita hanya boleh makan nasi putih lepas tu dengan minum air kosong. Jadi yang wak puasa putih dan pati geni ni disatukan. Sebenarnya kalau ikutkan dia kena satu-satu tau. Itu yang wak agak terkejut kenapa. Sekejap Okay, minta maaf, ada gangguan sikit tadi. Okey. Kenapa puasa putih dan pati geni ini disekalikan? Sepatutnya kalau ikutkan puasa putih dahulu, lepas tu baru puasa pati geni. Tapi ini dengan wak, mbah kata dekat wak ni ada satu benda yang menarik, dia kata, yang dia nampak tapi dia tak explain lah apa dia kan. Jadi dia suruh, itu pasal masa rehearsal dia kata dia suruh wak terus satukan je puasa puasa putih dengan pati geni ni. Okey, jadi wak pun masih yang bah datang tu, dia datang pukul 10 ya. Dia datang pukul 10 pagi. Jadi selepas dari ritual apa semua, kita dah mandi-mandi, wak pun dah membersihkan diri apa semua, pukul 12. Okey, nak diceritakan pukul 12 ni, rumah kita ni memang family-family semua ada lah kan. Family-family semua ada. Dan kita kat rumah mbok ni, dia ada bela tokek tau. Tokek tu sangat besar. Okey, jadi bila macam mbok bagi tahu dengan saya, tokek ni dia selalunya memang dia akan random bunyi kan. Tapi kali ni tokek ni dia bunyi dia memang orang kata tak relax lah. Tokek tokek dia macam keep on keep on keep on keep on macam tu. Dia macam tu tau. Jadi macam ni tokek ke betul ke tak betul ni, ke ni ke robot ke apa dia kan. Jadi buat jadi macam alamak kan, ni dah kenapa, sebab dia bising kan suara tokek ni. Memang bila tokek lagi besar dia lagi nyaring suara dia ni kan. Dekat situ buat tanya mbok, mbok kenapa dengan tokek ni kan, kenapa bising sangat. Dia kata mbok cakap tak apa, jangan layan, dia kata ada yang datang tu. Dekat situ buat tak tahu siapa yang datang kan, tetamu kita ke apa kan. Memang kita time tu blank, apa pula ni yang datang lagi. Tak ada, jangan datang-datang lagi, sudahlah yang orang kata nak menambah-nambah apa lagi kan. Jadi dalam lebih kurang pukul 12, waktu itu wak tengah duduk dengan mbok. Mbok ni adalah nenek kesayangan wak. Wak sangat sayang dengan dia. Jadi wak akan belai dia, akan ikat rambut dia apa semua, sikat rambut dan apa semua. Tiba-tiba pintu yang dekat bilik mbok ni, okay, pintu dekat bilik mbok ni ditempas tau. Memang di, macam orang kata memang ditutup dengan sengaja lah, memang dihempas pintu tu. Tak ada angin, tak ada apa. Bam. Jadi wak dengan mbok ni
buat bodoh je lah kan. Wak agak terkejut tapi mbok dia relax je lah. Jadi makcik-makcik wak ni semua dia kelang kabut lah, dia datang. Kenapa dia orang bising dekat wak pula, dia kata kenapa tutup pintu kempas macam tu kan. Tak boleh nak tutup lelok, kita pula yang kena marah kan. Jadi wak tak lah bukan saya yang buat makcik kan. Diam. Tak apalah. Jadi mbah tu dia duduk dulu dengan ayah, dengan apa semua, dengan family yang lain sambil isap rokok keretik dia orang tu. Tepat pukul 1 mbah panggil. Dia panggil, dia kata jom. Jadi wak pun berdebar. Okey, biarpun dia shield kan, tapi berdebar juga. Jadi wak pun pergi. Pergi. Kita pergi apa semua, dah sampai sana. Memang tak, awal-awal tak ada halangan apa pun. Kita pergi macam biasa je kan. Sebab wak pun time tu fikir, oh mungkin ialah tengah hari lah kan kononnya. Masuk. Cuma tak tahu kenapa dalam hati wak ni kan, time tu wak rasa macam ada satu ketakutan, tapi dia membawa kepada penyesalan tau. Wak rasa macam aduh betul, menyesal betul lah aku ikut kan. Dan kalau aku tahu macam ni, lepas tu teretik lagi dalam kepala otak ni, ish, kalau tahu minta-minta lah ada cahaya, orang kata ada cahaya matahari yang masuk ke, jadi terbatal ke, jadi boleh orang kata tak payah buat lah benda ni kan. Rasa macam malas lah kan, sebab wak terfikir yang pasal reaction pertama kan. Jadi wak tak kuat lah, orang kata time tu pun macam agak lemah jugalah kan. Jadi mbah pun kali ni mbah panggil. Lepas tu dekat dalam kita punya dekat sebelah luar kita punya bilik tu ada kepala pipe lah kan. Jadi mbah suruh isi, kalau apa, dalam baldi kecil tau, kalau Inun panggil baskom. Jadi mbah kata isi air dekat dalam baskom tu, dia kata kan. Jadi wak pun pergi isi air, dia suruh wak letak dekat tengah-tengah bilik tu, dekat tengah-tengah bilik. Lepas tu dia ada tuang minyak. Minyak ni sangat-sangat wangi. Cuma wak tak tahulah apa minyak tu, wak pun dah tak ingat lah. Dia minyak tu sangat-sangat wangi. Mungkin dia punya, sebab wak rasa tu dia punya pati dia. Jadi dia letakkan berapa titis je. Lepas tu dia kacau-kacau-kacau. Lepas tu satu bilik tu bau dia memang semerbak. Jadi okay, wak pun time tu tak tutup pintu lagi. Kita pasang apa semua dulu kan, siapkan apa yang patut. Time nak tutup pintu ni wak berdebar kan, rasa macam dekat sebelah telinga ni macam mungkin wak tak tahu, mungkin sebab daripada reaction pertama tu kita punya insting kita ni, orang kata hijab ni dia tak boleh nak nampak, tapi dia punya hijab untuk merasa tu dan mendengar tu dia macam dia terbuka sedikit demi sedikit tau. Jadi dekat situ wak rasa macam masa nak tutup pintu tu, wak punya telinga ni seakan-akan ditiup tu telinga dia. Dia rasa macam jadi wak rasa macam ish, apa benda ni. Wak ingatkan macam apa, sarang laba-laba ke kan, macam wak pun tepis-tepis lah. Apa benda ni kan, wak cakap kan. Sarang laba ke, wak pun tengok juga kan, sebab wak ni takut dengan laba-laba sebenarnya. Jadi wak tengok tak ada apa kan, tak apalah. Tutup pintu, wak buka torchlight sekejap sebab nak ambil posisi dulu kan. Torchlight sekejap nak ambil posisi. Okay, jadi macam biasa kita duduk, orang kata duduk silang lah, orang kata apa panggil yang penting duduk lah kan. Kita duduk, mbah berhadapan dengan wak pun berhadapan dengan mbah. Lepas tu ke tengah-tengah ni baldi. Okey, tengah-tengah ni baldi. Lepas tu mbah ni wak tak tahu dia bawa kain kuning tau. Wak tak nampak pun dia bawa kain kuning kat dalam dia punya jubah dia tau. Dia keluarkan kain kuning ni. Dia kata okey, letak kain kuning ni dekat atas kau punya riba kau. Bentangkan, dia kata kan. Okey, jadi wak pun bentangkan, dia pun bentangkan dekat dia punya. Lepas tu mbah ni cakap, okey, kalau ada rasa benda yang jatuh dekat kau punya, dekat kain kuning ni, dekat peha kau ke, dia kata, jangan pegang dulu. Sebelum nak pegang, baca dulu apa yang mbah bagi tahu dengan kau tu, baru kau boleh pegang.
Dekat situ wak blank. Apa benda yang nak jatuh ni? Jangan jatuh kepala, jangan jatuh kepala benda tu. Sudahlah wak cakap kan dalam hati kan. Jadi wak tutup torchlight. Okey, kita pun mulalah berselawat, berzikir, baca apa yang patut, apa yang dibagi dengan mbah lah kan, kita punya orang kata bacaan kita ni. Dalam masa baca. Okey, masa pun berlalu kan, tak ada apa-apa lagi gangguan kan, still steady lagi, biarpun bil dalam bilik keadaan agak berkepam jugalah sebenarnya kan dalam bilik tu. Jadi wak rasa time tu wak dah masuk malam dah, sebab kita dah start dengar bunyi cengkerik-cengkerik, bunyi katak-katak apa semua kan. Okay, dan lepas tu wak ada dengar apa daripada apa azan maghrib juga, dah mula dah masuk ke malam. Daripada sini dia bermula benda ni. Dia masa time tu tengah wak baca apa semua, kita berselawat, pintu ni dia macam orang nak buka, ketak-ketak-ketak, menggelabah macam orang nak cepat-cepat masuk. Okey, ketak-ketak-ketak. Jadi okey, kita anggap benda ni biasalah, tak ada apa kan. Okey, diam sambil kita berselawat. Tak lama lepas tu ada benda yang jatuh kat wak punya riba ni. Wak blank sekejap kan, sebab time tu wak kita fokus kepada berselawat kan. Jadi kita pun okey, dalam macam ni, keadaan macam ni kan, kita nak puasa putih dengan pati gini ni, fikiran kita tak boleh, orang kata kita kena clear kita punya pemikiran kita. Maksudnya kita kena putihkan pemikiran kita. Jangan berfikir orang kata yang boleh buat kita attract kepada benda yang orang kata yang bukan-bukan lah. Jadi kita dah fokus kepada berselawat dan berzikir apa semua. Jadi wak blank kat situ, wak terdiam sekejap. Lepas tu wak tanya, mbah ada yang jatuh. Lepas tu mbah tu tiba-tiba dia marah wak tau. Dia marah wak. Dia cakap, kenapa kau tak teruskan berselawat je? Kenapa kau tak teruskan apa yang mbah cakap? Alamak, mbah ni lain macam kan. Alamak, okey tak apalah, kita faham silap kita kat situ kan. Jadi tak apa. Wak pun cuba nak orang kata fokus balik. Wak biarkan benda tu dulu. Wak tak tahu apa benda tu mula-mula. Lepas tu wak biarkan, mungkin disebabkan terlalu lama wak biarkan kan. Sebab wak target macam tak apalah. Nanti je lah, agak-agak nak orang kata bila time kita nak dah nak siap kita punya puasa ritual ni ke reaction ni, nanti baru ambil lah benda tu kan, kita baru baca-baca. Dalam masa berlalu ni, benda ni dekat atas wak punya peha ni, dekat atas riba wak ni, dia seakan-akan bergerak tau. Dia slow bergerak atas kain tu. Dia bergerak macam mana tu? Dia bergerak macam, anggap macam benda tu pen. Kan? Macam pen, bila pen tu diikat ujung-ujung pen tu, lepas tu korang tarik guna tali. Yang tali tu korang tarik slow. Faham? Tapi orang kata wak tak cerita dulu lah apa benda yang wak dapat ni. Jadi benda tu macam ditarik tau. Dia macam ditarik macam tu. Tarik slow, serap. Awak dah agak cuak kat situ. Memang cuak lah kan. Gila kau. Benda tak tahu benda. Lepas tu tiba-tiba benda tu bergerak kan. Kita pun diam. Kan? Diam sekejap lagi. Sambung lagi berselawat. Okay. Sambung berselawat. Lepas wak baca bacaan kuno kita ni kan. Dekat situ sebelah telinga wak ni. Lagi sekali. Macam bunyi apa orang kata kain terbang. Serap. Ini tak syok ni. Wak cakap ni kan. Ini tak syok ni. Ini yang tak syok. Sangat-sangat tak syok. Tak lama lepas tu mbah wak dengar tapak kaki. Macam seseorang tengah bangun, tengah berjalan. Jadi wak pun macam, aduh ni siapa pula, minta-minta mbah lah. Dan memang betul itu adalah mbah. Cuma wak tak tahu kenapa dia bangun. Cuma wak dengar dia pergi dekat belakang wak ni, tapi dia pergi macam dekat satu sudut bucu bilik tu tau.
Okey, dah dia pergi kat bucu bilik tu, ditepuknya dinding tu. Selepas dia tepuk dinding tu, dekat situ awak rasa macam alamah, wallah alamlah, kita tak tahu benda yang tengah mengacau kita ni kan. Atap rumah ni, atap bilik ni, orang kata, senang kata awak panggil ni bangsal lah kan. Atap dia macam orang tengah berlari kat atas. Dia bukan satu dua orang tau, dia macam ramai-ramai tau. Ketukang, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Wah, rasa macam, uish, ini apa benda ni kan? Ini, jangan cakap dia punya yang apa, kena kacau ni lagi teruk daripada sebelum ni kan? Jadi, wak pun terkejut. Wak macam, uish, terus terbangun. Wak kata, duduk, dia kata. Wak pun, bayangkan dalam bilik yang keadaan yang sangat gelap kan, memang korang tak nampak apa, biarpun korang buka mata korang pun memang tak nampak apa. Dia boleh cakap macam tu. Dia tahu kita tengah berdiri. Dia boleh tahu kita tengah berdiri. Dia cakap dengan awak, duduk, dia kata, jangan pergi mana-mana, biar mbah yang settlekan dia. Jadi dia tepuk, lepas tu dia ada marah tau benda tu tau. Dia cakap dalam bahasa yang orang kata sangat-sangat halus lah, bahasa Jawa, tapi memang orang kata zaman-zaman yang orang kata sangat halus. Jadi wak tengok, wak rasa macam, bahan ni betul-betul ni, dia mengamuk ni kan, dalam hati kan, wak kan. Lepas tu benda tu dah tenang dah. Jadi relax dulu sekejap, lagi sekali, baca lagi sekali. Kali ni mbah duduk depan wak pula kan, dia menghadap wak lagi sekali. Dia duduk kat posisi asal kan. Tadi depan wak ni kan ada apa, baskom kan, ada apa, baldi kecil tu kan. Baldi kecil ni ditolaknya, orang tolak tau, macam memang orang kata benda tu dia kacau lah. Memang namanya pun kita nak menguji kita punya jati diri kita ni kan. Dia tolaknya baskom tu, habis berterabur air kat situ. Tumpah habis dengan minyak-minyaknya, dengan orang kata apa, dengan bunga kat situ. Dah sudah, kita duduk dalam keadaan basah. Tak lama lepas tu, ini yang wak tergelak ni, Yang wak agak rasa macam seram tapi lucu. Selang 2 minit daripada yang apa, baskom tu ditolak, suara budak dia gelak tau. Okay. Dekat situ awak rasa macam okay, nak kacau janganlah kan. Biarpun orang kata pemikiran ni kita kosong, tapi dalam kita masih tetap berfikir juga kan. Kita kadang-kadang kita terfikir, weh, kau jangan kacau lah kan. Kita kadang-kadang bercakap dengan diri sendiri kan, dalam hati kan. Lepas tu mbah cakap dengan wak tiba-tiba. Dia kata, okay, sekarang ni pegang keris dekat kau punya riba kau. Dekat situ wak jam. Keris. Okay. Jadi wak pun, sebelum wak pegang, kita baca-baca dulu. Wak pegang. Dan keris tu, kalau andai katalah, selalunya kalau orang yang dapat barang-barang macam ni kan, dia bukan boleh senang-senang pegang macam tu je tanpa orang kata ada ataupun apa, dinding kan. Sebab pernah terjadi dekat kita punya kampung ni, orang ni dia pergi dengan satu guru ni. Dia minta orang kata batu akik lah kan, batu akik dan cincin lah. Jadi dia minta guru dia ni untuk tarik benda tu. Memang betul kan, guru tu tarik batu tu. Dia tarik benda tu daripada alam sebelah. Walaupun alam lah orang kata kan, kita pun tak tahulah, ini orang susah nak cakap lah bila pasal benda ni kan. Jadi ditariknya batu tu, dan orang tu dia terus pegang batu tu tanpa orang kata apa, bacaan ataupun pendinding. Dia pegang je tangan dia ni, otomatik dia terus, tangan dia ni macam ada bekas kena gigit,
dan dia gatal-gatal sampai satu ke badan, efek satu badan dia terus jadi berkurap satu badan. Itu dia punya bisa lah orang kata kan. Jadi Wak pun bila Wak teringat benda tu, okey Wak tak boleh salah step ni. Jadi Wak pun pegang. Dan selepas baca Wak pegang slow-slow dan memang betul sangat-sangat panas. Biarpun dah beberapa waktu, beberapa jam kan, kita biarkan benda tu sangat-sangat panas. Wak pegang. Dan keris yang dipegang ni adalah nama dia Nogo Sosro. Nama dia Nogo Sosro yang mana naga, dekat naga. Betul. Ini keris ni adalah daripada zaman moyang kita, daripada zaman Prabu Siliwangi. Okey, daripada zaman-zaman orang kata Ratu Laut Kidul. Dan keris ni dia ada bermacam-macam jenis tau. Dan yang Wak dapat ni ada 7 lok. 7 lok. Okey, dan keris dia ni pula ada hiasan naga dan juga dengan emas lah kan. Masa Wak pegang ni, yang masa Wak pegang ni lah, tiba-tiba dalam kepala Wak ni, Wak terbayang Gundurowo tau. Okay. Tak tahu kenapa tiba-tiba dalam bayangan kita ni macam tengah menghadap, Wak rasa macam diri Wak ni duduk kat dalam kawasan yang kosong. Dan depan Wak ni adalah Gundurowo yang sangat-sangat tinggi. Dan Wak duduk dalam keadaan bersila ni, Wak tengah pegang Nogo Sosro ni, dan Gundurowo tu bercakap dengan Wak dan suara dia sangat-sangat seram. Wak ikutkan sebenarnya lah. Masa dia bercakap tu kan, Wak ada terkencing sedikit lah. Gentle. Dia punya takut tu. Ini memang Wak cakap jujurnya, Wak ada terkencing juga kat situ lah sikit. Tak adalah kencing habis lah kan. Maksudnya terkencing sikit lah. Jadi Wak cakap, tak boleh kan, tak boleh ni, tak kuat ni, macam mana ni, takut betul ni, Wak dah menggigil serut ni. Lepas tu dalam masa Wak tengah dengar apa yang Gundurowo tu cuba nak cakap kan, sebab dia cakap macam dia suara dia sangat besar dan garau, dia macam ya macam tu cara dia cakap dia. Jadi Wak tak tahu apa benda yang cuba Gundurowo ni nak sampaikan kan, apa benda yang dia nak cakap ni. Lepas tu Wak punya bahu ni ditepuk dengan bah. Wak punya bahu ni ditepuk dengan bah. Pak. Wak tersedar balik. Wak tersedar balik, dia kata kembali balik, dia kata. Jangan hanyut, dia kata jangan hanyut. Rupanya masa Wak tengah dalam orang kata dalam satu dimensi ni, orang kata dalam satu pemikiran ni, sebenarnya Wak memang masa tu benda tu memang nak kacau Wak. Jadi kita ni dipermain dengan dia. Ibaratnya macam umpama dia membuat macam keris tu adalah dia punya, tapi sebenarnya dia bukan tuan dia. Gundurowo tu bukan tuan dia. Okey, faham. Tapi seolah-olah yang macam apa, macam dia yang bagi keris tu. Dia manipulate dekat situlah. Jadi Mbak kata jangan hanyut, kau relax balik. Baca balik, pegang keris tu. Baca. Okey. Dan alhamdulillah dekat situ kita dah orang kata sampai ke besoknya lah kan. Dekat situ dah tenang, dah tak ada apa-apa dah selepas daripada yang Wak pegang keris tu. Dan kita tamatkan ritual tu. Okey. Dah sampai situ dia punya reaction dia, yang orang kata untuk yang reaction yang kali ni dia tak berapa nak seram lah. Jadi inilah yang untuk part kedua dia, reaction kedua dia. Okey, faham. Okey, reaction kedua cerita Wak Syok. Aku tahu kau mesti macam tanya-tanya apa benda ni kan. Dia pasal aku kena dengar yang satu tu. Kan? Tapi aku dapat jugalah faham cerita mana sebenarnya Wak ni sedang diuji. Dia test dulu sebelum dia nak pergi yang betul punya. Ya. Tapi maksudnya ada cerita lagi lah ni. Maksudnya yang ujian kedua ni dah lulus belum? Yang ujian kedua ni Wak hanya dapat
yang apa nama dia dapat keris tu, mm-hmm. tapi tak lulus sebab wak bagi tahu dengan bah kan, mm-hmm. wak kencing. Ha, itulah gagal dia. Okay. Oh, punca terkencing tu. Ah, punca terkencing sebab benda ni kan kita kena suci. Sebab kita dah ambil air wuduk. Ah, kita dah ambil air wuduk, kita dah mandi apa semua, jadi tak boleh langsung orang kata ada najis-najis dekat kita ni. Ah, dekat situ. Tapi mbah kata, okey, sekarang ni kau dah dapat, tak apa. Dia katakan memang mbah nak mengajar saya, nak mengajar wak ni untuk macam mana bila kau dapat sesuatu barang tu dan macam mana kau nak handle benda tu. Biarpun gagal dalam reaction ni. Tapi mbah kata okey tak apa. Mbah yakin yang yang wak ni boleh, tak payah nak reaction banyak-banyak. Dia kata terus kita pergi kepada yang orang kata parti geni yang pure punya, yang betul-betul kita terus buat. Sebab dia tahu ni dah boleh dah. Yang keris tu wak kan, kata ada 7 yeah. loop. Dia panjang lah betul tak? Kalau 7 loop tu. Betul. Jadi macam tertanya juga macam okey keris tu ada tak macam saya nak cakap ya, speciality eh. Kelebihan. Oh, kelebihan. Macam tu lah. Macam khasiat dia lah. Khasiat lah itu now macam tu. Okey, khasiat daripada Nonggong Sosro ni tersendiri. Satu, dia adalah orang kata untuk pendinding. Jadi anda kata kalau ada yang selama ni yang wak ada Nonggong Sosro dekat wak punya pegangan ni, bila orang cuba hantar sesuatu, dekat dalam wak punya, wak akan dapat macam ilham lah daripada mimpi ni. Okay, daripada mimpi ni dia menyerupai wak punya atuk tau. Jadi wak menganggap macam okay, ni adalah atuk lah kan. Jadi dia atuk wak ni dia akan bagi tahu ni akan ada benda yang nak datang ni, dia kata. Tapi pendinding, dia katakan dindingkan diri dulu. Dia suruh dinding, dia suruh apa, pagar rumah apa semua. Dekat situ, dekat dalam mimpi tu lah. Jadi itulah dia. Jadi selain daripada pendinding juga, orang kata untuk pelaris, orang kata kan, untuk pelaris. Tapi wak tak gunakan sebab wak tak ada ni kan. Lagi satu, wak pun wak tak suka orang kata bila kita guna pelaris ni, kita ibarat macam kita dah tahu dah kita punya adat ni sebenarnya. Minta maaf lah, mungkin kalau ada pendengar yang daripada orang kata Wong Chowo Dewe, kita orang Jawa sendiri kan, tahu adat kita ni mungkin agak sedikit terpesong lah kan, agak sedikit terkeluar daripada landasan. Dan wak pun merasa janganlah kita gunakan benda ni, sebab bila kita gunakan pelaris kan, kita ni ibarat macam tidak yakin kepada Allah tau. Sebab ada wak ramai, wak punya circle banyak orang berpegang kepada benda ni tau. Diorang dah salah. Diorang ni terlalu yakin. Okay, kau ada benda ni, kau ada keris, kau ada itu ini, yakin ni pelaris ni. Bila orang yang menggunakan pelaris ni, bermaksud dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah bagi. Dia tidak yakin dengan Allah. Dia hanya yakin benda tu saja. Betul tak? Betul. Jadi dekat situ wak rasa macam tak bolehlah wak. Jadi wak tak gunakan khasiat yang lain-lain tu. Dia banyak khasiat dia yang lain-lain. Memang orang kata Nonggong Sosro ni adalah keris yang orang kata sangat-sangat ampuh. Dan untuk pengetahuan korang juga, keris yang wak dapat ni semasa semasa wak datang bawa-bawa ke Malaysia kan. Sebelum keris ni wak serahkan kepada orang lain kan, orang kata ada yang mengambil dia. Keris ni pernah wak memang simpan apa-apa barang pun, batu akik ke ataupun besi kuning, keris apa, kita akan letakkan dekat dalam satu bilik ni. Jadi Nonggong Sosro ni dia pernah wak pernah terjadi dua kali, dia jadi double tau. Wak Nonggong Sosro ni wak ada satu je. Tapi keesokannya wak buka bilik kan, wak buka bilik, wak tengok dia ada dua. Dia macam beranak lah.
dia macam beranak. Jadi okey, kita tak kacau. Jadi awak cakap kalau benda tu nak tetap ada, tetap ada. Tutup balik. Lepas tu okay, untuk beberapa harinya kita memang tak buka bilik. Buka, dia tak ada lagi. Sampailah kejadian kedua juga, dia berulang yang sama juga. Tentu. Okey. Tu yang aku tanya, sebab kadang-kadang keris ni tak semua orang boleh pegang. Sebab kadang-kadang dia ada bisa dia. Aku boleh cakap macam tu lah kot, kan? Betul. Sebab bukan tuan dia. Macam tu lah cerita hantuah lah kan. Dia ada Taming Sari. Tapi yang orang kata dia power tu ada bila hang tuah pakai. Orang kata macam dulu boleh kebalkan lah kan. Nak sentuh sikit lah masak pasal tadi kan, ya, pasal kita lah, pasal orang Jawa. Aku risau sikit benda ni kan, kang cakap kan trigger. Tapi aku pun orang Jawa juga habis. Ni orang Jawa ni. Benda ni biasa, tapi orang Jawa ni yang dululah yang tu, yang sekarang ni orang Jawa orang kata aku boleh cakap dia pun kuat, antara orang yang kuat agama. Sebab yalah, antara wali-wali Songo kan, orang Jawa. So yang ni orang kata tak semua. Baik. Soalan habis. Tak ada. So far aku rasa clear lah. Cumanya mungkin aku rasa nak ada penjelasan lagi ni, nak kena ada part lain ke habis. Itulah aku tanya. Sekarang dah berapa sekarang? 25 minit. Ini kalau sambung cerita yang dia the real ni, aku rasa dah berapa cerita lebih ni. Part 3. Part 3 Okey, part 3 lah. Tak maaf lah, kita teruskan. Dia dah 1 jam lebih, dah jadi movie dah. So macam biasa korang, kalau korang nak part 3 macam biasa spam. Tapi tak apa, kita dah lock lah pun. Tak apa. Tapi aku nak nasihatkan, pergi dulu part 1 kan. Dengar pula part 2, sebab aku takut nanti korang tak faham. Right. So pada korang, terima kasih yang mendengar dari awal sehingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Terima kasih juga kepada Wak sebab masih lagi sudi berkongsi dengan kami. Wak, nanti payung buat part 3 pula Wak. Baik. Alright, okay. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.